Oke, kembali lagi di channel Galeri Farid. Selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung di channel saya ini. Dimana di subuh pada kali ini, saya sudah berada di depan stasiun kereta api Garut. Dan, jujur sih, sudah sekian purnama, saya tidak mengunjungi stasiun Garut ini. Di sini tuh banyak banget ya yang berubah ketika saya terakhir kali mengunjungi stasiun Garut ini. Di samping kiri layar kaca teman-teman, terdapat parkiran khusus roda 2. Kayaknya dulu nggak ada deh parkiran khusus motor di sini. Dan di sekitar area stasiun Garut, terdapat masjid yang cukup besar ya. Di dekat masjid juga terdapat Resto Rasa. Dilihat dari luar bangunannya, restoran ini bergaya klasik ya teman-teman. Dan jam operasionalnya dibuka dari jam 7 pagi sampai dengan jam 11 malam. Nah, di sini tuh terdapat loko kafe ya teman-teman. Nggak tahu dalamnya mah kayak gimana, soalnya belum pernah masuk sih. Di depan stasiun Garut juga terdapat banyak tukang jajanan nih, dari pagi sampai malam hari. Pasti ada aja deh beragam tukang jajanan di sini. Pokoknya cocok buat teman-teman yang suka micen duit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi nih teman-teman. Jam 5 lewat 45 menit. Jadi hari ini saya udah ada di tuh depan stasiun Garut. Itu bangunan stasiun Garut yang lama, yang barunya di sebelah sana. Kalau stasiun Garut yang bangunan lama tuh, ini tuh masih dipertahanin. Bangunan khasnya itu masih kayak jadul banget gitu, peninggalan zaman Belanda. Jadi tuh pada hari ini saya akan coba naik kereta api Cikura ya teman-teman ya, dari stasiun Garut sampai mungkin sampai rumah saya di stasiun Cikampek kali, walaupun saya tuh mesennya nyampe di stasiun Pasar Senen gitu. Nah di sini juga tuh buat parkir mobil ternyata luas ya di sini. Saya udah lama banget gak kesini, terakhir kali saya kesini kapan ya? Saya lupa, mungkin udah ada setahun atau dua tahun yang lalu gitu saya kesini. Dan ketika saya kesini lagi tuh, ternyata tuh di sebelah sono tuh ada masjid. Ketika keluar stasiun Garut tuh ya, sebelah kiri tuh di sono tuh ada masjid, juga ada Resto Rasa. Oh ini ada teman saya ini Mas Rizky, mau kemana Mas? Saya mau balik ke Depok. Oh, naik apa? Oh, naik kereta api Cikurai. Ada momennya nggak naik kereta api Cikurai? Banyak, mau ngapain nanti saya mau upload ke backrat gitu lah. Oh iya, dia sering itu ya upload backrat ya? Oh, oke, okay. Support nih Mas Rizky, oke. Okay. Sukses terus Mas. Nah ini teman-teman, fasilitas yang ada di kereta api Cikurai. Kereta api Cikurai sendiri termasuk ini ekonominya itu New Image atau Kemenhub. Ya walaupun saling berharap-harapan, tapi ini kayaknya lebih worth it daripada kursi ekonomi yang bangkunya itu dalam satu rangkaian itu sekitar 106 penumpang. Ini lebih baik lah, lebih agak jaraknya tuh lebih mendingan daripada kereta yang seatnya itu 23, soalnya nih seatnya itu 22 dalam satu rangkaian tuh bisa ditampung sekitar 80 penumpang atau 80 tempat duduk. Nih fasilitas yang pertama ini ada penyangga nih ukuran XL. Gede banget dah. Di bawahnya tuh ada colokan HP, lalu ini biasanya dikasih kantong kreseknya buat sampah, tapi nggak ada kayaknya, belum ditaruh deh. Oh ini dia kantong kreseknya deh. Di sini ternyata ada gorden nih biar nggak kepanasan. Terus atasnya tuh ada buat nyimpen tas-tas tuh contohnya. Lalu ini tipe AC-nya tuh AC sentral atau AC yang ada di tengah kayak gini nih. Jadi dia teman-teman, kereta api Cikurainya tuh di parkir di jalur 2 stasiun Garut, dimana di jalur 1 yang tadi berangkat sekitar jam setengah 6 pagi itu adalah kereta api lokal atau kereta komuter lain Bandung Raya.
Garut Bandung Raya yang memiliki relasi dari stasiun Garut ini menuju ke tujuan akhirnya itu stasiun Padalarang. Untuk susunan rangkaian kereta api Cikure itu dari ekonomi 1, 2, 3, lalu kereta makan pembangkit ekonomi 4, 5, 6, dan 7. Kebetulan kami semua tuh duduk di ekonomi 7-nya. Teman-teman, ini dia lokomotif yang akan berdinas kereta api Cikure yang akan saya naiki, yaitu Moke CC206-1361 Depo Induk Yogyakarta. Hah, mau ngapain? Mau selfie? Wah, esok boleh selfie. Di CC mengartikan dua bogi masing-masing 3 ganda penggerak, 206 itu di hasil listrik, 13 itu tanpa buatannya 2013, dan di nomor urut ke 61 Depo Induk Yogyakarta. Jauh ya Depo Induk Yogyakarta mainnya ke Garut. Oh iya, luar biasa. Sebenarnya di stasiun Garut pemandangannya bagus banget teman-teman. Di sekitar stasiun Garut ini nih, sono tuh arah ke selatan kalau nggak salah tuh. Pokoknya tuh stasiun Garut tuh dikelilingi oleh perbukitan, bagus banget. Dan bahkan ke arah utaranya tuh masih ada perbukitan, nggak kelihatan dari sini mah. Tapi kok dari sono mah kelihatan. Untuk di jalur 1 ya, peron jalur 1 tuh ruang PPK-nya tuh di situ tuh. Kalau dari pintu masuk, ketika sudah boarding pass tuh belok kanan paling ujung ke arah utara. Di sini ada ruang juru langsir, pos kesehatan, dan juga sebelah sono tuh pos keamanan. Kalau sebelah sini saya nggak tahu nih, nggak kelihatan nih kalangan tembok. Selamat datang di Kereta Api Indonesia. Untuk keselamatan dan kenyamanan perjalanan kita hari ini, kami mengimbau Anda masing-masing untuk berdoa dengan saksama. Selamat menempuh perjalanan yang menyenangkan. Terima kasih. Dear passengers, welcome to Kereta Api Indonesia. For the safety and comfort of our journey today. Tepat pada pukul 6.30 pagi, Indonesia bagian Garut, kereta api Cikure yang saya naiki perlahan mulai meninggalkan stasiun Garut ini menuju ke tujuan akhirnya, yaitu stasiun Jakarta Pasar Senen. Untuk jarak dari kota Garut menuju ke kota Jakarta kurang lebih 245 km dengan waktu tempuh sekitar 6 jam perjalanan. Namun perjalanan pada kali ini saya hanya melakukan perjalanannya sampai di stasiun Cikampek saja yang berada di Kabupaten Karawang. Kereta api Cikure sendiri diambil dari nama sebuah gunung yang berada di Kabupaten Garut, yaitu Gunung Cikure. Semenjak ada kereta api yang menuju ke kota Garut, jadi sedikit mempermudah akses para pendaki yang akan hiking ke Gunung Cikure. Jadi pas sudah tiba di stasiun Garut dengan menggunakan kereta api Cikure, teman-teman langsung aja menuju ke Terminal Guntur Garut dan langsung naik angkot yang ke arah Cikajang. Selanjutnya teman-teman bisa nanya-nanya tuh ke supir angkotnya. Soalnya saya sendiri belum pernah ya naik ke Gunung Cikure. Daripada naik ke gunung, saya lebih memilih untuk naik gaji. Nah, kali ini kita sudah berada di stasiun Leles. Namun masih banyak orang yang menyebutkan nama stasiun ini dengan nama Leles.
Ya memang bisa dibilang sih, hurufnya sama-sama E, namun pelafalan dan artinya berbeda ya teman-teman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, leles dapat diartikan sebagai pencari sisa-sisa. Sedangkan itu dalam bahasa Sunda sendiri, leles memiliki arti lemas. Lemas nih, belum dibeliin seblak sama ayang. Setelah itu, nantinya kita akan melewati sebuah tiber. Tiber ya, bukan fiber. Kalau fiber mah yang sering ada di pagar tuh. Tiber sendiri merupakan sebuah tikungan besar atau berkelok, yang dimana kereta api melewati jalur berkelok tersebut. Nah, tiber ini merupakan tiber yang paling terkenal ya di kalangan para pecinta kereta api, dan paling indah yang ada di Indonesia ini. Bahkan sudah banyak konten kreator yang melakukan perjalanan cara menuju ke sini dan melakukan kegiatan hunting kereta api di Tiber Kadungora ini. Oke teman-teman, ini perjalanan sudah kurang lebih 1 jam ya. Kita udah tiba di stasiun paling tinggi, yaitu stasiun kereta api Nagrek. Jadi stasiun aktif paling tinggi untuk saat ini di Indonesia. Sok-sok duluan. Jadi di sini tuh kita tuh kereta api Cikura yang saya naikin akan nunggu bersilang dengan kereta api gak tahu saya. Kayaknya Malodaya pagi deh kayaknya. Kalau enggak sama apa ya, yaudah nanti lihat aja. Di stasiun Nagrek sendiri di sini tuh banyak tukang jajan. Mumpung berhenti lama, kita jajan-jajan dulu yuk. Di situ ada bakso tahu, ada cimol, ada kotak-kotak, ada basreng, ada cireng. Mangga. Duh, maaf. Mangga. Mangga ngan tinggi, Pak Mun. Dulu saya pernah sih hunting di sini. Mana ya posnya? Oh, tuh posnya tuh. Saya dulu pernah hunting di sini tuh, di pos itu. Sayangnya emang ingat itu tuh lintas sini mah kan keretanya mah jarang dibandingkan lintas utara gitu. Kalau lintas selatan tuh dikit banget keretanya. Ingat itu saya cuma dapat beberapa kereta doang yang lewat. Beda kalau sama lintas utara tuh ramai banget yang lewat tuh kereta apinya. Nah ini tuh 5.000 masih dapat teman-teman. Mungkin kalau di Jakarta berapa ini ya? 5.000 masih dapat di sini. Di rumah saya juga masih dapat sih, goceng segini nih banyak banget. Yopo mas, beli apaan? Cireng. Wah, murah banget. Berapa? 10.000 saya. Di Jakarta mah mungkin bisa 50.000. Mahal ya kalau di Jakarta mah. Murah banget. Jadi kalau seandainya kalian ke jalur selatan, berarti lintas Nagrek kita akan jajan. Oh, oke. Posisinya di sebelah sini nih. Murah meriah. 5.000 mau beli berapa pun. Bang Rio beli apa, Bang Rio? Ini juga enggak apa-apa. Jangan dong. Beli apaan, Bang? Di cakwe. Oh, cakwe. 5.000 segini loh, banyak loh. Iya, di sini mah emang masih murah-murah ya daerah sini mah. Beda sama Bandung. Teman-teman, sekarang saya sudah ada di toilet kereta api Cikurai di ekonomi 7. Kita lihat-lihat dulu yang pertama nih, klosetnya, kloset duduk. Kita cek ya. Buset, keluarnya deras banget nih, airnya dimantep. Terus tombolnya pun ini tuh kayak nggak kendor. Nih, tuh bagus banget nih, kayaknya toiletnya baru nih. Bagus banget. Terus yang kedua ada air wastafelnya, airnya nyala juga. Dingin nih. Terus ada sabun buat cuci tangan. Ini dipencet nih ke dalam. Ntar keluar dari bawah. Lalu ini ada kaca nih. Lalu ada air semprotannya. Saya lupa mencobanya. Ih, keluar juga ya. Jarang-jarang saya nge-review toilet. Terus toiletnya itu dengan keadaan rusak, jarang banget. Terus ada tong sampah, masih berfungsi juga.
ada tisu juga di atas, pengharum khusus buat toilet, dan ada ini gantungan di toilet ya buat naro barang sesuatu gitu. Mantap. Untuk jadwal dari kereta api Cikuray sendiri, dalam sehari ada 1 kali keberangkatan, masing-masing dari stasiun Garut maupun dari stasiun Jakarta Pasar Senen. Keberangkatan dari stasiun Garut ada di sekitar jam 6:30 pagi. Sedangkan itu keberangkatan dari stasiun Jakarta Pasar Senen ada di sekitar jam 6:30 sore. Tiket bisa dipesan melalui aplikasi Akses by KAI atau aplikasi perjalanan yang lainnya. Nih udah jam 8 nih. Tiba di stasiun Cicalengka. Ih, stasiunnya udah pengen kelihatan jadi nih. Tuh liatin. Ada skybridge-nya stasiun Cicalengka. Semoga ya nih ada kereta api jarak jauh yang berhenti di sini naik turun penumpang biar enggak perlu jauh-jauh ke Kiara Condong. Oh iya, dulu ini aneh soal gambarnya. Terus di sini tuh di busur-busur rumahnya ya? Iya. Nanti kayaknya nih kata nih dibongkar apa dipasang nih. Ini enggak jelas nih. Rel kereta apinya dibongkar kayaknya nih. Masih tahap pembangunan sih, belum jadi stasiun Cicalengka. Udah lama banget saya nggak lewat sini nih. Ternyata stasiun Cicalengka udah kelihatan agak rapi nih, walaupun belum selesai. Kali ini kita melintas langsung di stasiun Cimekar. Stasiun ini merupakan akses paling dekat dengan Masjid Raya Al-Jabar. Jika teman-teman mau ke Masjid Raya Al-Jabar, teman-teman bisa naik kereta api lokal dan turun di stasiun ini. Jaraknya pun cukup dekat ya teman-teman. Cukup jalan kaki selama 15 menit juga nyampe kok. Kalau malas jalan kaki, naik ojek pangkalan aja. Di sini ada kok di depan stasiunnya. Ya nggak ada. Ya kalau nggak salah sih, ojek payung nggak ada kayaknya emang. Kalau teman-teman belum pernah ke Masjid Al-Jabar, cobain deh sekali aja. Soalnya desain masjid ini tuh terinspirasi dari rumus Al-Jabar yang ada di pelajaran matematika. Jujur sih, gue juga udah lupa rumus Al-Jabar yang kayak gimana sih. Udah lama nggak belajar. Nah, di sini tuh kita berpapasan dengan kereta api Batu Raden Express dari stasiun Bandung menuju ke stasiun Purwokerto, tepatnya sebelum masuk di stasiun Gede Bage. Atau bisa dibilang, kereta api Cikuray yang saya naiki sempat tertahan sinyal terlebih dahulu sebelum memasuki stasiun Gede Bage ini. Di stasiun Gede Bage juga, kita berhasil menyusul kereta api lokal yang memiliki relasi dari stasiun Garut menuju ke stasiun Padalarang. Kereta api ini berangkat dari stasiun Garut sekitar jam 6:30 pagi, atau bisa dibilang berangkat lebih dahulu dari kereta api Cikuray yang saya naiki. Nah, ini dia nih video keberangkatan kereta api lokal Garut Padalarang yang diberangkatkan dari stasiun Garut sekitar jam 6:30 pagi. Oke teman-teman, sekarang waktu menunjukkan jam 8:40 menit. Itu artinya kereta api Cikuray yang saya naik itu mengalami keterlambatan sekitar hampir 25 menit ya. Soalnya memang tadi tuh sempat berhenti luar biasa sebelum masuk stasiun Gede Bage. Lalu menunggu bersilang dengan lodaya kayaknya normal deh. Terus nunggu bersilang dengan Argo Wilis, saya kurang tahu normal apa enggaknya ya.
Mungkin kalau naikkan nggak normal, mungkin itu penyebabnya terlambat di stasiun Kiara Condong ini. Sedangkan stasiun Kiara Condong tuh lagi dalam masa renovasi. Mungkin tinggal 40%-nya lagi kali ini stasiun akan selesai. Oh, berangkat lagi. Terus banget. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Bandung. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Bandung, persiapkan diri Anda kembali barang bawaan Anda. Dan kali ini kereta api Cikure yang saya naiki sudah tiba di stasiun Bandung. Di sini kita masih mengalami keterlambatan sekitar 23 menit dari jadwal yang seharusnya. Penumpang kereta api Cikure yang turun di stasiun Bandung ini cukup banyak ya teman-teman. Dikarenakan kereta api Cikure sendiri memiliki potongan harga dari stasiun Garut menuju ke stasiun Bandung dengan cara memesan tiket kereta apinya 2 jam sebelum keberangkatan. Jadi teman-teman hanya membayar sebesar Rp15.000 saja dari kota Garut menuju ke kota Bandung sudah bisa naik kereta api Cikurai ini. Oke teman-teman, ini kereta api Cikurai udah tiba di stasiun Bandung. Di sini berhenti lumayan lama, mungkin 5 menit kurang lebih buat ganti mesin konektor juga kru yang bertugas di jalur kelima ada kereta api Malabar. Sebelumnya saya naik kereta api ini nih menuju ke Jogja. Untuk teman-teman yang belum nonton, boleh ditonton terlebih dahulu ketika saya trip kereta api Malabar dari Bandung menuju ke Jogja. Di nyampe Bandung tetap telat belum kekejar nih keterlambatannya. Mungkin nanti nyampe stasiun Cikampek mah nggak telat. Ini ada teman saya nih bang, salam kenal bang. Namanya siapa bang? Ardianto. Oke, punya YouTube kan? Oke nih di bawah ini ya, subscribe juga jangan lupa didukung. Kali ini kereta api Cikure yang saya naiki sudah tiba di stasiun Sasak Saat yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Di sini kereta api Cikure
tidak melakukan naik turun penumpang ya, melainkan akan menunggu bersilang dengan kereta api Argo Parahyangan yang memiliki relasi dari stasiun Gambir menuju ke stasiun Bandung. Pusat ngeremnya parah banget anjir. Ngeremnya parah. Oke, sudah tiba di stasiun Purwakarta. Di sini normalnya tuh harusnya berhenti sekitar 10 menit tapi mengalami keterlambatan nih di stasiun Purwakarta. Ini dia teman-teman, kereta api ekonomi 7, kereta api Cikurayang Seneki, yaitu pakai K30 1443. Ketiga ini menandakan kereta dengan kelas ekonomi kosong tanpa penggerak atau mesti harus ditarik. 14 itu tahun pembuatannya di tahun 2014. Dan di nomor urut ke-43. Ya kakak ini kepunyaan depo unit dari Jakarta Kota, sebelumnya KTG. KTG nih, masih ada bayangannya nih. TS ini tegangan statis sekitar sekian, lalu berat kosongnya 35.000 kg. Mulai dinas sekitar, yaitu tanggal 30 bulan 6 tahun 2014. P24 SGW ini perawatan per 2 tahun ya, P24 ya? Lupa ya saya artinya. Per 2 tahun apa 1 tahun sih? Oh ya berarti per 24 per 2 tahun di Balai Yasa, dan P48 per 4 tahun ya berarti ya di Balai Yasa. Oh bener, pantas orang baru selesai perawatan. Iya ya, AC-nya dingin banget ya. Ini ada teman baru saya Mas, salam kenal ya. Siapa namanya Mas? Putra. Oke. Channelnya apa? Channelnya Putra. Oke, ntar saya cantumin di bawah deh. Dubai. Oh R&B no, R&B Matar Maja no, Rit. Kapan? Lu turun, nanti lu turun bisa Cikampek tuh harusnya Cikurai itu tiba 11 lewat 6 menit. Sekarang 11 lewat 4 menit. Pas nih kayaknya.
Oh ya, di stasiun Cikampek tuh lagi ada sedang proses pengen penggantian itu tuh. Apa namanya? Itu teh rel. Pengen diganti. Oh iya, stasiun Cikampek tuh luar biasa. Masang instrumen lagu Manuk Dadali kalau enggak sambil lulungan. Aduh. Kereta api Cikurai itu pemberitaan berikutnya di stasiun Kerawang, Bekasi, Jatinegara, dan mengakhiri stasiun di Jakarta Pasar Senen. Mungkin teman-teman saya pada turun di Pasar Senen kali, gak tahu saya juga, gak nanya. Cuman Bang Rio doang sih kayaknya turun di Jatinegara sama Mas Rizky kayaknya. Mereka soalnya bakalan arah ke Depok. Cikurai berangkat lagi nih menuju ke stasiun Jakarta Pasar Senen. Jalur 4 melintas langsung kereta api Tawang Jaya Premium relasi Pasar Senen menuju ke stasiun Semarang Tawang Bang Jatang. Kalau begitu makasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya pada kali ini. Mohon maaf masih banyak kesalahan dan kurangnya. Kalau begitu sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.